Guys, gini. Ayo, ayo. Perjalanan menuju Makbaroh Kiai Amin Gede. Kiai Amin Sepuh yang ada di Pesantren Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Kita akan menuju ke sana, guys. Guys, kita menuju kediaman rumah Bapaknya Buhad Safei, guys. Kita sudah di depan rumahnya. Kita sudah dengan keyboard Safei, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama Haji Buhad Safei menuju lokasi pesantren Ciwari. Ada selinganku pas teng babakan tahun pinter kamu. Pemirsa Sungil TV yang budiman, kami berada di Pesantren Pondok Pesantren Radlatul Thalibin Babakan Ciwaringin Cirebon. Baru sampai dan ini kita akan melihat situasi per hari ini yang didirikan oleh Ki Haji Amin Sepuh bersama Ki Haji Sanusi. Guys, selanjutnya kita akan melihat makom beliau dan akan berputar melihat-lihat situasi pondok pada saat ini. Demikian kita lanjut, guys. Guys, kita baru sampai di pesantren Babakan Ciwaringin. Ini di pondok pesantrennya. Ini masjidnya. Kemudian kita masuk ke makom Makbaroh Kiai Haji Bisri Amin bin Amin Sepuh dan Kiai Haji Amin beserta keluarganya ini, guys. Di sini kita lihat sudah hampir selesai perbaikannya. Sampai ke ujung, guys. Nah, ini lokasi daripada pemakaman Kiai di pesantren Babakan Ciwaringin.
waris-pewarisnya, guys. Guys, ini kita sedang mencari makom daripada Kiai Haji Irsad, ayahanda dari Kiai Amin Sepuh, guys. Jadi dengan bersama Kiai Haji Fuad Syafi'i menunjukkan bahwa ini adalah makom daripada Kiai Haji Irsad, ayahanda dari Kiai Sepuh. Ya? Ya, Kiai Irsad, ayah daripada Kiai Haji Amin Sepuh, kan? Gitu. Ternyata ada di sini, guys. Berdasarkan keterangan dari Kiai Haji Fuad Syafi'i. Dulu Kiai Haji Fuad Syafi'i itu adalah murid daripada Kiai Haji Amin Sepuh almarhum. Ya. Mengingat masa lalu, melihat keadaan sekarang, harus banyak perbaikan ini pondok-pondoknya, guys. Ini adalah pondok-pondok daripada para santri pria, komplek santri pria sudah sini, guys. Ini kita lihat harus sudah banyak perbaikan karena sudah sangat lama, guys. Atapnya sudah, plafonnya sudah terlihat rusak. Inilah situasi daripada pondok pesantren Babakan Ciwaringin saat ini. Warisan daripada Kiai Haji Amin Sepuh dan Kiai Haji Sanusi.